Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini ya saya panen lagi di kawasan pokok rendah ya. Ini kebetulan untuk pokok pertama ya ada satu tandan. Oke, lanjut lagi ya ke pokok berikutnya. Untuk pokok berikutnya ya ada dua tandan ya, kiri dan kanan. Buahnya cukup mantap sekali ya. Ini yang untuk buah yang pertama ya sudah mulai memberondol ya. Oke, langsung aja ya untuk panennya dulu. Ada satu tandan lagi ya yang masak. Buahnya merah merona ya. Ini kebetulan buah ujung ya. Oke, langsung aja ya untuk panennya dulu. Oke, lanjut lagi ya ke pokok berikutnya. Ada satu tandan ya, ini pelepah kuning ya. Ini saya congkel-congkel aja ya untuk pengambilan buahnya ya. Biar tidak terlalu repot untuk pembuangan pelepah ya. Oke, lanjut lagi ke pokok berikutnya ya. Ini ada dua tandan yang masak ya. Buahnya sudah mulai rontok ya. Cuman ya masih layak untuk diambil. Ini untuk buah yang pertama ya, agak terjepit ya. Jadi mau tidak mau harus buang satu pelepah ya. Karena kalau dipaksa nanti bisa patah dodosnya ya. Oke, langsung aja ya untuk panennya dulu. Ada satu tandan lagi ya yang masak. Nih saya pruning dulu. Saya buang dulu satu pelepah ya. Biar enak untuk pengambilan buah ya. Kebetulan ini buahnya buah ujung ya, buah terakhir. Oke, lanjut lagi ya. Ada satu tandan lagi yang masak ya. Ini buahnya kelihatan hitam ya kalau di kamera. Cuman ini sudah masak ya. Oke, lanjut lagi ya. Ada satu tandan ya yang masak. Ini saya pakai sistem congkel-congkel aja ya untuk pengambilan buahnya ya, karena banyak buah-buah ujung ya, jadi kalau dibuang pelepahnya sayang juga. Ada satu tandan lagi ya yang masak. Ini pembuangan pelepah dulu ya biar bisa pengambilan buah ya, karena untuk posisinya ndak bisa pakai congkel-congkel ya. Thank you.
Oke, lanjut lagi ya. Ada satu tandan ya yang masak. Ini saya lukai dulu sedikit untuk memastikan ya kalau buahnya sudah masak ya. Oke, langsung aja untuk panennya dulu. Ada satu tandan lagi ya yang masak. Kebetulan ini untuk pokoknya pokok sulaman ya, makanya masih agak rendah ya. Oke, lanjut lagi ya. Ada satu tandan yang masak ya. Nih, ada pelepah yang belum dibuang ya. Panenan kemarin. Oke, langsung aja ya untuk panennya dulu ya. Ada satu tandan lagi ya, kebetulan ini pokok sulaman lagi ya. Kalau untuk soal buahnya sudah mantap ini ya. Meskipun pokoknya masih rendah ya. Ada satu tandan lagi ya yang masak. Ini buah ujung ya. Ini kita congkel-congkel aja untuk buahnya ya. Ada dua tandan ya, kiri dan kanannya.